rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, kesehatan dan juga kesempatan pada pagi hari yang mulia ini kita dapat hadir bersama di majelis yang kita cintai ini dan di majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Yang kedua, selawat beriring salam kehadiran junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahan hormat Imam Sudai para jemaah, kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sesudena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa duduk di majlis ilmu. Majlis ilmu itu ialah majlis yang penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majlis ilmu itu ada rezeki. Allah akan memurahkan rezeki kita. Dan di dalam majlis ilmu itu Allah menurunkan kemudahan bagi kita dari segala kesulitan yang ada di dalam hidup ini. Dan bahkan nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang duduk di majlis ilmu itu kemuliaan-kemuliaan di akhirat. Di majlis ilmu itu ada keampunan. Keampunan Allah daripada segala dosa-dosa kita. Makanya di dalam majlis itu ilmu itu ada rezeki, ada kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak yang kita tidak bisa dapat bayangkan nilainya. Yang kita tidak bisa bayar dengan nilai keuangan, melainkan hanyalah Allah yang mengetahuinya. Maka beruntunglah orang-orang yang duduk di majlis ilmu, majlis ilmu. Karena di majlis ilmu itu duduk tidak dapat dinilai, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak dapat dinilai dengan kekuatan, dan tidak dapat dinilai dengan sesuatu bayangan yang kita bayangkan, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengkiranya, yang dapat menilainya. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu jalan yang harus kita tetap berusaha bagaimana supaya kita istiqamah, yaitu duduk di majelis ilmu. Saking mulianya majelis ilmu itu dan rahmat Allah yang diturunkan di majelis tersebut, seseorang yang dia bisa hadir di majlis itu walaupun dia tidak paham akan pelajaran ilmu yang dipelajari dalam majlis tersebut, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kelebihan. Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan, yaitu kemuliaan nantinya di akhirat. Maka untuk itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah bisa hadir dan duduk di majelis ilmu, tidak ada kata-kata yang paling indah melainkan hanyalah ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulianya orang-orang yang mulia itu dulu karena mereka selalu banyak duduk di majlis ilmu. Halak-halak najolo mulia alai, mulia orang tuan ta najolo, mulia ulama-ulama tai, sehingga mereka meninggalkan kesan yang sangat baik, sehingga orang banyak rindu dan merindukan mereka adalah disebabkan termasuk karena mereka selalu memuliakan majlis ilmu.
Jadi jamaah sesudahnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur tu Allah Subhanahu wa taala dan sebisa terhinggu terucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di majelis ilmu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, orang-orang yang mendengarkan ilmu sekalipun dia tidak menulis, sekalipun dia tidak paham, dia hanya mendengar, dan yang dia dengarkan pun dia tidak paham, mereka tetap akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diberikan kelebihan nantinya untuk mensyafaatkan seseorang di padang mahsyar. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semoga Allah memberikan kelezatan ilmu bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelezatan hati kita untuk senantiasa dapat duduk di majlis ilmu. Hadirin wal hadirat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan pelajaran kita yaitu di dalam bab menerangkan tentang adab-adab yang kita lakukan pada hari Jumat. Adab-adab kita ketika kita sampai di hari Jumat. Sebelumnya madumurab kita ketahui bersama, dohon madumurab kita torangkan bahasona hari Jumat itu adalah hari Allah juga banyak berikan curahan rahmat kepada para hambanya. Dan hari Jumat itu adalah hari dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita memperbanyak amal ibadah di dalam. Baik yaitu daripada amal perbuatan, dan yang kedua baik yaitu amal daripada perkataan-perkataan kita yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita yang akan datang, wa qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi sa'iri salafis salihin bid darain. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, وكره بعض السلف شراء الماء في المسجد من السقاء ليشربه أو يسمنه حتى لا يكون مبتاعا في المسجد فإن البيع والشراء في المسجد مكروه. وقالوا لا بأس لو أعطى القيمة خارج المسجد ثم شرب أو سبل في المسجد. Artinya, dan kata setengah ulama, yang dahulu-dahulu makruh membeli air di dalam masjid daripada orang yang berjualan air. Makruh membeli air di dalam masjid daripada orang berjual air di dalam masjid karena ia hendak minum akan dia, atau karena hendak disedekahkannya air di dalam masjid hingga tiada ia dinamakan membeli sesuatu di dalam masjid itu. Maka karena bahwa berjual dan membeli di dalam masjid itu makruh. Dan kata mereka itu tiadalah mengapa jika diberi harganya itu di luar masjid kemudian maka diminum atau disedekahkan di dalam. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada mungkin kajian tahun perkataan di Imam Ghazali. Imam Ghazali dia adalah seorang yang alim. Ulama kita, ulama yang paling teladan di dalam khususnya ilmu tasawuf ataupun ilmu rohani dan ilmu ketuhanan, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Dan bahkan ia bukan hanya itu ilmu yang bisa dia pahami, ilmu-ilmu yang lainnya
dia juga adalah terpandang daripada sekian ulama-ulama yang lainnya. Jadi khususnya Imam Ghazali na paling teladania, dohot na paling ahli di bidang ilmu sufi ataupun ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf termasuk mana ayahina nedongkon ilmu-ilmu suluk, ilmu suluk, ilmu zikir ataupun ilmu membersihkan hati daripada segala sifat-sifat yang tercela. Dan Imam Ghazali pada awalnya dia seorang ulama yang faqih. Pada awalnya dia terkenal di dalam ilmu fikih. Sehingga di suatu hari, pada suatu hari, di sada hari Imam Ghazali sumbayan ni dapat anginnya. Sumbayan ni dapat anginnya berjamaah. Imam Ghazali menjadi imam, angina menjadi makmum. Jadi nasihat dok sini, dung salo sila pendek cari tahu nasumbaya. Mangkuling angina dua bang enam. Mangkuling angina dua bang enam. Mamuaning angina kurang lebihnya, mengadui atau maknia. Bahasa nasumbayan nyalai mana pada dijongkon nangkin angina untuk maknai bahasa na Imam Ghazali naman jadi imami bajunia ni pakiniai berlumur berlumur kanda mar daro daro sah di daya dah. Jadi nasihat dok sini tersomam nak muratan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ahana yang dunia tumanya, ahana yang dunia ginya tumanya. Akhirnya diperjelas ahana maksud di tujuan di nangkin namar daro-daro ibadan bajuni Imam Ghazali nani dan yang ginya dibagasan sumbayan. Pendek ceritanya diperjelas ahana tujuan di kalimat ucapan yang ginya api rupana Imam Ghazali dompakna sumbayangi alai ia jadi imam anginan menjadi makmum sedang nangkin berpikir-pikir, sedang berpikir-pikir masalah berkenaan tabi hata dengan bulanan seorang wanita ataupun haid, darah haid seorang wanita. Isa juga pikir kononnya di balasan sumbayangi interpisado se nanti catatan-catatan hukum ahana adu nanti di bagasan kitab dah sedang disusunnya ndak perlu simpul amin nabi dah susun simpul taroban-oban mantu sumbaya taroban-oban mantu sumba sumbaya nak pikir kunnya sendiri nanti masalah darah haid seorang wanita yang kedatangan bulan begini-begini pola dengan somonon martamba hari nasihat Nabi Asa somononnya jadi orang-orang nani dani di bawah di dia di pakaian-pakaian lain. Jadi nasihat yang sini pendek cerita heran pada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala salut ya pilih yang gini asik betul yang ini ruang gini. Sendia dalam nanti sembilan toho nanti semuanya. Padahal Imam Ghazali adalah imam yang besar, imam yang paham tentang ilmu, pahamnya ilmu nahwu, pahamnya ilmu sorok, pahamnya ilmu lughah al-arabiyah bahasa Arab, pahamnya ilmu mantik, pahamnya ilmu balaghah dan pahamnya ilmu bayan dan ilmu-ilmu alat Arab yang lain dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak bisa ya semua dibinotun yang gina pangabisan na mangkulik Imam Ghazali pada semua sarudita na anggui mga kumayete anggo nanggibang nakala maahun
Jadi bahasa kadulong gini mo. Ije din nangkin dalan na sa binotoho sa mani. Isi de buru mo, dohot di dia de humar buru di iya madan. Masya. Akhirna, idongkon ang ginang ijawab na. Adong lobang buru mo. De buru mo nga sa mong buru miling ya. Ulang ko tersombor buru mo. Biasa-biasa dohot nida. Rupanya buru niya man. Pala soan sarulitana, termasuk karejona, manjai-manjai sifatu nama totas. Manjai sifatu nama totas. Mengerti doa ya nama totas? Sifatu nama tata. Kan rani kan menunggu sifatu ini. Matobuk menjolo. Mabuak minna. Masya Allah. Dohut sholok natalus. On makarejona. Tapi apa yang semua ni mengidot tolong. Tidak habis pikirau nanti teguran mohon pandangan mohon. Oban nyolong itu burumi sumar kuwang ni. Mada hebatnya lah kena jolo intelek. Jadi untuk cari itu kita mengu semua ni bang. Oban ko tu burungkan. Palai lebolar tu burunian. Dilapor ko ni ama dapat disalamia. Dohot nangkin tanya kabar dan itu segala macam. Dohot terus mohon Imam Ghazali mengaku dan merendahkan diri untuk menjadi seorang pelajar, menjadi murid di guru yang ini. Nah sejauh sini pendek ceritonan terus mohon langsung nangkin di leher pelajar. Pelajarannya betulnya ini semua menangin kaji. Halo, juga mau dengan makajon di dongkos, dohot dengan kuda indah. Rupanya lihat pelajaran naik, kehe nanti membuat tong sampah, dohot membuat sapu, disuruh nama nanti menyapu pasar. Menyapu di tongak-tongak pasar. On macar itu naik tong telek. Jadi on mempelajaran termasuk nak pertama lihat Imam Ghazali. Disebabkan arani penasaran dia nanti angginiawan meminoto ahana di bagasan nirwania ahana di bagasan nirwania iman dompak di bagasan sumbayan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahana rupana nanti sosongani iban guru ni anggini Imam Ghazali ibadah nangkin menyapu, membersihkan nangkin di tengah-tengah keramaian, bahkan di tengah-tengah di pasar, melatih hati-hati ilmu. Mengalatih hati-hati, sana semuanya nangkin semua, sebisa tenteram. Sebisa tenteram, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melatih bagaimana supaya hati itu merendah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, walaupun kesemuanya indah bisa kita menonton dohol menilai Imam Ghazali, berarti Imam Ghazali orangnya takaburnya indah. Indah bisa kita semuanya menilai seseorang, berarti Imam Ghazali halaknya sombong nina indah. Kesemuanya menangkin perdalanan di saudara di Imam Ghazali, bisanya dia mengetahui seseorang itu disebabkan karena bersihnya hatinya, arahnya dia niat-niatnya. Jadi kita pe, jamaahnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rodi hidayahi, rodi nangkin pengetahuani, rodi nangkin ilhamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati itu bisa kita bersihkan daripada segala sifat-sifat yang terkejut. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya perbuatan yang zahir yang kita jaga dan kita kawal, tapi juga hati harus kita jaga. Masyaallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala
pengetahuan kepada kita. Anggodung letak wajah Allah, Allah Ta'ala nakkan pabotohon sesuatu kita. Ia jadi Tuhan kita, dipabotohon Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita sesuatu yang kita tidak ketahui. Jadi di manakah takwa yang sebenarnya itu? Yaitu takwa di dalam hati. Takwanya hati kita, takut hati kita ini dilalui oleh sifat-sifat yang tercela. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa itu ada terbagi dua, takwa pada zahir dan yang kedua takwa pada batin ataupun takwa pada hati kita. Jadi badan niba, anggota zahir niba, pakaian niba juga harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh lupa kita juga menjaga takwanya hati kita. Apakah dianya takwa hati itu? Takwanya hati itu menjaga bagaimana supaya hati itu tidak dilalui ataupun tidak mensifati daripada segala sifat-sifat yang tercela. Ulangi badiyar ajat ini bayiya. Ulangi badiyar ajat ini bayi takabur. Ulangi badiyar ajat ini bayi nangkin hasad. Inilah yang harus kita jaga. On manangkin takwa di ajat, takwa di ajat ini bayi. Senantiasa kita isi hati itu dengan sifat yang terpuji, termasuklah diantaranya tawadhu, merendah diri, bersyukur, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi on kelebihan yang ginya, on kelebihan yang ginya, dia jaga hatinya bagaimana supaya senantiasa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga hatinya bagaimana supaya senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati kita sudah senantiasa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah saatnya tadinya Allah memberikan pengetahuan kepada kita daripada sesuatu yang kita tidak ketahui. Dan disitulah kita bertambahnya pengetahuan yang kita pun tidak pelajari, disebabkan karena hati kita dan kita sudah bertakwa kepada Allah. Ahnan kini nombor Allah dalam Al-Quran, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengetahuan kepada kita, akan mengajari kita dan akan memberikan kepada kita hidayah. Hidayah itu Allah berikan di hati kita, bukan pada pikiran kita, bukan pada otak kita, tapi Allah berikan hidayah, pertolongan itu, kelezatan kita di dalam hidup ini Allah berikan pada hati kita. Oleh sebab itu hati kita juga harus bertakwa kepada Allah. Maksud daripada hati bertakwa kepada Allah itu ialah menjaga hati kita daripada segala sifat-sifat yang tercela ataupun yang disebut di dalam kitab ini juga diistilahkan menghilangkan daripada segala najis-najis hati. Najis-najis niatete, kotoran-kotoran niatete, imanakin juga yang disebutkan dengan sifat-sifat yang tercela. Jadi jamaah dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali ini adalah imam yang menjadi guru besar bagi kita semua. Gurunya para ulama-ulama yang karangan kitabnya terkenal di mana-mana dan menjadi satu panduan dan bimbingan bagi seluruh ulama-ulama. Ahli karangnya kita menjadi teladan bagi semua para ulama, mulai daripada timur sampai ke barat. Ima sekolah adong sada majlis ilmu, adong sada majlis ataupun adong sada pesantren, adong sada pesantren untuk kita dapat berkah ilmu, maka sepatutnya lah dipelajari dalam majlis itu ataupun di dalam pesantren tersebut
kitab-kitab yang dikarang Imam Al-Ghazali. Ada dua kitab, ada dua karangan imam yang tidak boleh kita tinggalkan sebagaimana wasiat para ulama-ulama kita. Apabila di majlis ilmu itu dan apabila ada satu ma'had ataupun pondok pesantren, jangan dilupakan mempelajari, termasuk diantaranya ulama-ulama, yaitu yang pertama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kedua Imam Al-Ghazali, dan juga kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kita yang lainnya. Jadi jemaahnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, on menengkir sedikit sejarah singkat di Imam Ghazali. Nama beliau Muhammad bin Hamid Muhammad, dan Ghazali itu adalah nama kampung asalnya tersohon Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Jailani kampungnya, ada orang membaca bisa dengan bacaan Jilani. Jadi jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selalu nama ulama-ulama itu yang paling terkenal bukan nama aslinya, tapi yang selalu dikenal itu asal usul dia, asal kampungnya, ataupun asal di mana tempat dia berada. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu bukan nama, bukan nama orangnya, tapi Nawawi itu ialah nama asal kampungnya, asalnya. Bukhari, Samarqandi, Imam Samarqandi, Imam Bukhari, isude ahli asal di kampung, asal tempat tinggalnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semoga kita bisa mendapat keberkahan daripada ulama-ulama kita semua. Amin. Khususnya daripada Imam Ghazali yang teladan ataupun yang menjadi paling contoh dia adalah di dalam ilmu hati. Amin ya rabbal alamin. Ahlan kita kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kata setengah ulama yang dahulu-dahulu. Jadi boleh yang pendangkin ulama yang dahulu-dahulu, imam ulama-ulama salaf. Nah, ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf pun imam mungkin ulama nano sampai di masa setelah tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Setelah tabi'ut tabi'in inilah satu kurun yang disebutkan dengan ulama salafus salihin. Isma yang mungkin ulama salafus salihin termasuk ma ulama-ulama pada di dalam ilmu fikih, ulama-ulama mazhabul arba'ah, mazhab Nawawi. Mereka hidup di masa salafus salihin, di masa ulama-ulama terdahulu. Ada mungkin ulama-ulama yang terkemudian. Jadi ulama-ulama yang terkemudian ini, yaitu ulama yang hidup setelah masa salafus salih. Jadi setelah tabi'in tabi'in, ada orang tabi'in, ada orang tabi'ut tabi'in. Setelah tabi'ut tabi'in, itulah dia ulama salafus salih. Kalau manakin setara 100 tahun di masa salafus salih, maka ulama yang hidup setelahnya dinamakan ulama-ulama yang terkemudian, ataupun ulama-ulama al-mutaakhiri, ataupun di istilah penjual nangkin ulama yang terdahulu dengan ulama al-mutaqaddimi, ulama-ulama yang terdahulu, yang mereka itu adalah hidup di masa yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW. Jadi alat nangkin ulama-ulama yang hidup di masa nidau pun nangkin ulama terdahului, on menangkin na langsung diucapkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka itu adalah hidup di masa-masa emas, masa-masa yang indah, masa-masa yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW lebih selamat daripada setelah masa itu. Bahwa Nabi SAW, khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum
tsumman ladzina yalunhum. Sebaik-baik masa itu adalah masa, sebaik-baik tahun dan sebaik-baik masa itu masa-masa. Tahun-tahun aku di mana aku hidup di dalamnya dan sahabat-sahabat. Onma sadeges-deges dimasuk. Kemudian orang yang setelah itu habis para sahabat baru mainan kina-ina sampai terus penidong pendina minta sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia ulama-ulama yang terakhir yang disebutkan diistilahkan dengan salafus salihin. Jadi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ngonon manangkin dasarna bahasona ajaran dina mintai turun temurun disambut oleh orang-orang yang setelahnya. Ngonon musim manangkin dalamna ita namar ilmu, bukan sembarang kita menuntut ilmu. Ilmu itu juga adalah berantai. Adong nangkin tali rantainya, sanatna ataupun sitambukna ataupun sanapin nangkin idongkon silsilah. On ma nangkin idongkon ilmu bersana. Ilmu bersana. Jadi ilmu on marsana doni nangsudana. On ma pun idongkon di bagasan di kita pun. Adong don sudian sana. Adong do on guruna. Adong do on guru ni buruntam. Guru ni buruntam, guru ni pengarangna. Kenapa bisa dia menyusun kitab seperti ini? Tidak luput daripada semua dalil dan alasan. Adong sude dalilna. Adong sude ada alasanna. Adong sude sanad. Maka sanad itu penting. Sanad itu di dalam menuntut ilmu adalah bahagian daripada yang penting. Bahkan di dalam para ulama-ulama najwa termasuk Ma'abdullah bin Mubarak mawani beliau al-isnadu minaddin. Sanad itu di dalam menuntut ilmu ataupun sanad ilmu itu adalah bahagian daripada agama. Karena munadun sanad itu nakan sembarang maksudnya halapun tumpinna menaupun ilmu. Sembarang kalau kita kena mengucapkan sada-sada ilmu, nangkan manfaat wa sembarang ma'al. Manjagui doon seulang nangkin aha agama tang diperdongkonan di ucapkan ini bisa ditanggungjawabi. Dan itu adalah berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makanya kita belajar itu harus pada seseorang guru yang ada pada di sana. Ada sanad dia, ada nakin sitambuk ni ilmu naik tuntutnya. Dalam arti kita belajar itu harus berilmu. Nah, dong pun dina bintang talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu adalah diwajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat. Ahli maksudnya mesti harus berguru. Angkon nadong guru namu qabalah berhutiba ataupun negar wajah yang kita berhadapan di depan, itulah yang dinamakan belajar menuntut ilmu. Dalam yang bisa menggurui TV juga di jolongku menonton nama Nabi Kajian yang indah. Kita menuntut TV di tombol itu. Kalau anda mau ada menuntut ilmu, menuntut ilmu. Oleh awak dong ada mesti TV kuburunya. Oleh saya dia molaknya, mosa molak menteri pelak mana? Muda TV-nya isi. Tidak mengurangi beban kewajiban kita ataupun tidak menutupi kewajiban kita menuntut ilmu. Anggo dengin semua ni caranya. Tapi apakah itu bisa bermanfaat? Tentunya bisa. Bisa deh bermanfaat. Dan itu tidak salah. Tapi tidak menutupi kewajiban kita belajar dan menuntut ilmu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada nasionian warna baik yang mengalirin TV, baik menangin ceramah melalui layar-layar televisi, sampai nanti membaca kitab, ahli warni pengembangan perluasan ilmu,
ataupun mengambil perbandingan. Kewajipan tak untuk nangkin menutupi ahli nampak nangkin kehe menuntut ilmu marsyajar talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, mesti harus kita cari guru. Angkon kaluari masyan bagas di bali jalaki guru, jalaki ilmu na dia sudiana. Soan dia nak dulu para ulama-ulama kaya. Na dulu na susahan menjalaki kaji, na susahan menangyon ceramah. Alhamdulillah, angusan nari banjir macam bawa ceramah. Get melalui televisi, aduh. Get melalui handphone, aduh. Masya Allah. Nah cukup je waktu ni bagi nanti. Apalagi menangis kaji ataupun mendengarkan ilmu daripada seseorang guru.